Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, kita hari ini mau masak apa? Teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Nah, teman-teman, di sini aku punya ayam pilet ya, dada ya. Pilet dada ini 1 kilo, 4 biji telur, bawang putih goreng kita siapin, dan bawang bombay di sini ada 2 biji, 1 potong jahe ya. Ini ayam kita potong dulu ya. Potongnya terserah ya, menurut selera masing-masing aja potongnya. Kita potong gini semua ya, sampai selesai ya. Ini ayam sudah dipotong semua. Ini kita potong bawang bombaynya ya, menurut selera masing-masing aja. Kalau potong terlalu halus, nanti nggak kemakan. Rasanya makan apa ini kok kecil-kecil kali ya. Jadi potongnya agak kasar, jadi bisa kemakan rasa bawang bombaynya. Nah, ini jahenya kita potong terserah teman-teman sendiri ya. Nah, kalau saya motongnya begini aja biar gampang milihnya ya, anak-anak nggak suka makan ada jahe, jadi begini aja. Oke, ini ayam kita kasih tepung tapioka 1 sendok makan, penyedap rasanya 1 sendok teh, merica bubuk 1/2 sendok teh ya. Kita tambahkan saus saori ya, lebih kurang 2 sendok makan. Oke, ini kita aduk-aduk dulu. Lanjut nih, kita sisihkan dulu, pecahkan telur ya. Kita kocok lepas ya. Tambahkan garam 1 sendok teh ya. Tadi ayamnya belum kasih garam, jadi saya tambahkan di sini aja telur aja. Lanjut kita tuangkan ke ayam ini ya. Kita aduk rata. Pakai mentega 3 sendok makan atau 4 sendok makan, oke. Kita panasi dulu. Jahe kita masukkan. Langsung ini ayam kita masukkan ya. Kita masukkan bawang putih gorengnya 1 sendok makan. Kalau pakai bawang putih yang basah, kita pakai 4 siung atau 5 siung ya. Sini saya tambahkan garam lagi sedikit. Garam secukupnya teman-teman ya. Kalau masih kurang bisa tambahkan lagi ya. Merica bubuk saya tambahkan dikit lagi, 1/2 sendok teh lagi. Oke. Kita aduk sampai dia mengering benar-benar, sampai dia benar-benar matang ya. Kita tambah kecap manis 3 sendok makan. Oke, saya tambahkan air di sini 150 ml ya. Ini saya tambahin air lagi ya, 150 ml lagi, jadi 300 ml sampai dia mengering, sampai dia matang. Oke, ini kita tutup dulu. Teman-teman, ini udah saya angkat aja ya. Kenapa? Gak mau terlalu kering, biar ada kuahnya begini. Langsung kita masukin bawang bombaynya tadi. Mau makan ada kuahnya. Dan di sini saya ada masukin cabe ya, 10 biji cabe. Kita potong-potong biar cantik aja. Oke. Kita aduk-aduk. Kan warnanya cantik ya, ada warna merah-merahnya sedikit variasinya. Soal rasa teman-teman sendiri bisa kasih rasa, oke.
Ini katanya masih kurang kecap. Saya tambah lagi 3 atau 4 sendok makan ya. Ini sudah oke. Kita tinggal matiin api, angkat. Nah teman-teman, ini ayam telur ya, ayam telur mentega, mantap sekali. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai di sini dulu. Oke, terima kasih.